Wah, ini cepat banget. Bolehlah. Sepeda, satu. Sejumlah murid sekolah dasar di Papua berkesempatan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat 7 Juli 2023. Pada kesempatan itu, kepala negara sampai dibuat kagum dengan kecepatan berhitung seorang anak bernama Jose Augusto Kiroko. Ada sekitar 100 siswa sekolah dasar dari 7 kabupaten di tanah Papua termasuk yang mendapatkan kesempatan bertemu dengan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Jayapura. Seratusan siswa tersebut merupakan siswa yang selama 2 minggu terakhir ikut program matematika yang dibuat oleh Profesor Yohanes Surya. Presiden Jokowi lantas memberikan pertanyaan berhitung dengan hadiah sepeda. Saat pertanyaan pertama dilontarkan, Jose langsung menjawab secara cepat. Di pertanyaan kedua, Jose bahkan menjawabnya tanpa jeda hingga membuat Presiden terkejut. Kepala negara lantas memberikan sebuah sepeda kepada bocah kelas 5 SD ini. Meski telah mendapat sepeda, Jose tetap semangat menjawab pertanyaan matematika dari Presiden Jokowi. Presiden akhirnya meminta dirinya untuk tidak lagi ikut menjawab lantaran teman-temannya tak mendapat kesempatan. Momen ini langsung disambut gelak tawa oleh para hadirin yang datang. 800 ditambah 2100. Wah, ini cepat banget. Bolehlah. Sepeda, satu. 728 ditambah 348. Ini cepat-cepat banget ini. Ntar ini gak ikut dulu. Pinter banget ini. 12.389 ditambah 33.238. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.